Okey, untuk topik kita, ha, kegagalan menguasai bahasa Inggeris, Fas dah mendapat seorang lagi caller. Hello, siapa di sana? Hello, hi. Nama saya Sarah Liana. Boleh panggil Sarah. Okey, Sarah. Sarah dari mana? Sarah dari Kuantan. Okey, dari Kuantan. Sudah bekerja ke ataupun student lagi? Student lagi, masih belajar. Okey, kita teruskan dengan soalan kita yang pertama, ya? Okey. Okey, dalam kegagalan menguasai bahasa Inggeris ni, adakah ini salah sekolah ataupun pihak universiti bagi Sarah? Pada pendapat saya, ia bukan salah sekolah atau pihak universiti ataupun sesiapa. Itu salah diri sendiri, iaitu individu. Sebabnya, bagi saya lah, sebab macam everything, you tak boleh nak rely on something ataupun sistem ke apa. You have to effort lah untuk cuba sendiri, usaha sendiri untuk berjaya dalam sesuatu tu. Sebagai contoh macam menguasai dalam bahasa Inggeris ni lah. Sarah menyalahkan orang yang tak nak mencuba untuk kuasai bahasa Inggeris. Macam tu? Ya, betul. Saya rasa salah diri sendiri sebab dia tak ada effort pun untuk belajar lebih lagi. Tak perlu nak harapkan kepada sistem, sekolah, universiti ataupun individu yang mana-mana lah. Soalan yang seterusnya, statement mengatakan yang adakah ini silap tempat mereka lahir? Seperti di Kelantan, ha, yang tidak expose orang kata. Pada pendapat saya, tak ada masalah pun. Macam saya cakap tadi, sistem tak ada masalah. Even dah diajar pun, even kalau kita belajar contoh dekat universiti, kita ada subjek-subjek yang khusus yang mengajar bahasa Inggeris sebagainya. Tetapi kalau kita sendiri tidak menguasai, kita tidak mencari jalan yang lebih lagi untuk menguasai satu bahasa, so itu sebenarnya salah diri sendiri. Even orang dah bagi tapi kita tak praktik pun tak guna juga kan. Ha, macam tu lah maksud saya. Kiranya kita tak boleh nak salahkan dia lahir kat negeri mana. Ha. Semua negeri sama je kan. Ya, betul. Okay, next adalah, adakah sebab surrounding mereka terlalu Melayu seorang kata? Kalau dari segi surrounding, saya agak bersetuju sebab macam saya sendiri Melayu kan. Kawan-kawan saya pun banyak, mostly boleh katakan 99% kawan saya Melayu. So, kita biasa cakap Melayu. And bukanlah yang orang-orang elite. So, orang yang biasa. So, kebanyakan memang kita cakap Melayu lah. Jarang speaking ni. Ha. So, saya rasa itu salah satu punca lah kita tak fluent in English. Adakah mereka yang memang, anak-anak muda yang memang dah fluent dalam bahasa Inggeris ni disebabkan diorang dari kecil dah biasa dengan orang kata cakap dengan foreigner dan dah biasa ditrain untuk cakap bahasa Inggeris? Betul, saya setuju. Lagi satu, contohnya awak dibesarkan dalam keluarga yang memang speaking dari kecil. Lagi contoh, parents you guide you macam dari kecil-kecil dah belajar speaking all the time, buat-buat kerja rumah. So, diorang dah terbiasa. So, saya rasa surrounding environment sangat penting. Kawan-kawan, keluarga. So, benda-benda tu yang buatkan kita lagi fluent bercakap dalam bahasa Inggeris. Soalan kita yang seterusnya, apakah tips untuk anak-anak muda menguasai bahasa Inggeris yang boleh Sarah share dengan kita? Okay, saya cuba contoh kalau sekarang kan zaman teknologi, social media and so on kan. Sekarang kan memang zaman teknologi dah maju, dah canggih. So, macam saya menggunakan pendekatan sebagai platform seperti social media, Facebook, Twitter, Instagram. So, saya akan tweet in English to improvise my skill, language semua lah. Terima kasih Sarah kerana sudi meluangkan masa sekejap bersama dengan My Campus Radio. Okay, sama. Ha, korang, kita dah dengar pendapat callers kita. Ha, kebanyakan callers kita memilih untuk improve diorang punya English dengan social media.